mandinya, guys. Sangat menyeramkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Teman-teman dimanapun Anda berada, hari ini saya berada di perjalanan dan saya sedang rehat karena tadi hujan deras dan sekarang masih hujan rintik-rintik. Kita berhenti di tengah-tengah perjalanan antara Maibrat menuju ke Kota Sorong. Dan saya berhenti di suatu rumah misterius, guys. Rumah ini di tengah hutan dan kayaknya sepertinya sudah lama tidak ditunggu, guys. Sangat mengerikan sekali dan menyeramkan sekali, guys. Seperti apa rumahnya, mari kita lihat. Ini dia, guys. Rumahnya, mari kita lihat. Namun sebelum itu kita lihat di sebelah sana jalan, tidak ada rumah sama sekali, hutan. Dan di sebelah sana juga jalan, hutan juga, guys. Dan di sebelah sini, kawan-kawan bisa lihat. Nah, ini adalah rumahnya. Rumah misterius, guys. Kosong. Sangat menakutkan sekali, guys. Menyeramkan apa, seperti apa di dalamnya. Mari kita lihat ada apa di dalamnya, guys. Rumahnya seperti udah bertahun-tahun tidak diurus. Tidak ada penghuni, guys. Kenapa? Kita kurang tahu. Seperti ini, guys. Coba kita lihat dalamnya, guys. Menyeramkan sekali, guys. Itu jendelanya terbuka. Ini tertutup. Dan seperti apa dalamnya, guys? Res, temenin, Res. Anjir. Inilah, guys, sudah lama tidak ditunggu, sangat menyeramkan sekali. Permisi, ada bekas apa, guys? Sudah tertutup, guys. Ini di dalam hutan, guys. Ini kamarnya terbuka. Itu apa itu? Sudah ada lebah, sarang lebah, guys. Sarang lebah, guys. Guys, sangat menyeramkan sekali, guys.